Semuanya, selamat datang di channel Mika Diary. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang anggrek Dendrobium apilum yang kebetulan lagi berbunga di kebun saya. Ini baunya harum ya, harumnya sangat soft. Ya, dia harumnya sangat soft, jadi kalau begini kita nggak akan cium, tapi kalau kita dekatkan itu baunya harum yang sangat soft. Jadi bagaimana caranya memelihara anggrek Dendrobium apilum supaya dia cepat berbunga? Oke, sebelum kita bahas itu, saya akan sedikit memberikan ciri-ciri dari anggrek Dendrobium apilum. Pertama itu batangnya menjuntai seperti ini, itu panjangnya bisa sampai 1 meter lebih ya, seperti ini. Dan itu bagusnya kita taruh posisinya di atas ya, supaya dia bisa menjuntai ke bawah. Oke, ciri-ciri yang lain adalah anakan dari kekinya itu bisa tumbuh di sepanjang batang ini ya. Ya, seperti ini bisa tumbuh seperti ini, atau juga dia bisa tumbuh di sini di pangkal batangnya, bisa tumbuh di sepanjang batang dan juga bisa tumbuh di pangkal batang. Jadi seperti ini bisa saya potong kemudian saya taruh di media lain ya. Ini bisa dua anakan. Oke, kemudian kalau misalnya dia mau berbunga, itu daunnya akan berwarna kuning seperti ini, kemudian dia akan gugur. Nah, dari buku ini, dari bekas daun yang ini yang gugur ini akan muncul nanti kuntum bunga seperti ini. Dia akan muncul, tapi dia akan menguning dulu daunnya, kemudian akan gugur, kemudian baru akan tumbuh muncul tangkai bunga atau kuntum bunga, karena kuntum bunganya keluar dari batang seperti ini. Oke, kemudian cara perawatannya, sebenarnya cara perawatannya hampir sama dengan Dendrobium biasa ya. Anggrek Dendrobium apilum ini membutuhkan sinar matahari 50-60%, kemudian temperatur udaranya pada siang hari 25-27 derajat Celcius, kemudian kelembabannya sendiri cukup tinggi 60-70% kelembabannya. Jadi kalau kita menaruh anggrek kita di tempat yang benar, anggrek Dendrobium apilum ini pasti akan berbunga kalau dia sudah dewasa. Penyiramannya juga biasanya saya lakukan kalau musim hujan ya, saya nggak lakukan kalau misalnya musim panas seperti ini. Saya biasanya cuma lakukan sore hari, jadi tidak terlalu banyak karena pagi kan sudah ada embun pagi. Jadi sore saya biasanya siram sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Dan jangan lupa juga saya biasanya pupuk dengan pupuk organik. Nah, yang paling saya ingin kasih tahu adalah sebenarnya ini anggrek Dendrobium apilum ini saya juga taruh di tempat yang teduh di bawah paranet. Cuman yang di bawah paranet itu lebih lambat berbunga daripada di sini, karena di sini ini sekitar jam 9 pagi dan matahari belum langsung kena, tapi pas siang hari sampai sore hari ini full kena matahari ya. Jadi full kena matahari dia, itu yang menyebabkan dia cepat berbunga sepertinya. Nanti akan saya tunjukkan Dendrobium apilum saya yang ada di sana yang masih hijau daunnya dan belum berbunga, dan itu ada di bawah paranet. Saya rasa ini memang butuh sinar matahari cukup tinggi untuk membuat dia supaya cepat berbunga.
Ini adalah Dendrobium apilum yang saya taruh di bawah net. Seperti ini. Dan yang ini belum berbunga. Saya kurang tahu apakah dia. Dia enggak tua. Dan anakan ini yang muncul di sepanjang batang anggrek ya. Dan ini harus saya potong supaya nanti indukannya bisa mengeluarkan bunga, karena sekarang nutrisinya dipakai buat pertumbuhan anakannya seperti itu. Dan ini medianya saya pakai kayu, saya tempel kemudian saya gantung di atas seperti ini, dan dia menjuntai. Saya rasa itu saja sedikit penjelasan tentang cara memelihara anggrek Dendrobium apilum dan ciri-ciri dari anggrek Dendrobium apilum. Sebenarnya perawatannya tidak terlalu susah, hanya kita harus tahu kondisi dan cara penempatan anggrek tersebut supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dari anggrek tersebut dan dia pun bisa segera berbunga. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.